Asesinato triple. Racha de asesinatos. Yo, sama informasi, kembali lagi di channel gue, Auzi Gaming. Oke cuy, di video sekarang aku akan memberikan sensitivitas FF Auto Headshot terbaru di bulan Februari ini, pokoknya ya. Okay. Pokoknya ini dijamin headshot ya, aim lock kepala musuh, oke? Okay? Nah, selalu like videonya dan tekan tombol subscribe-nya di bawah, karena itu gratis ya, cuy. Serta jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya, yes, oke? Okay? Agar aku upload video baru, kalian akan mendapatkan notif dari aku nantinya. Oke okay, sih, di follow juga akun media sosialku di bawah ya. Dan langsung aja kita ke videonya, yuk. Oke cuy, terima kasih yang sudah mampir-mampir di channel ini, oke, yang sudah menonton channel ini, oke. Thank you. Dan terima kasih yang sudah like-like video ini, oke ya. Oke. Dan ya, kita turun di mana nih? Katulistiwa ya. Pokoknya ini sensitivitas wajib kalian cobain ya, oke. Dan kali ini kita turun di Katulistiwa, oke. Ya, ya, musuhnya nampaknya cuma 2 ya, cuy ya. 2 atau 3 gitu ya. Oke. 2 di kanan ya. Oke, masih di atas dia, dia nggak pakai ini, nggak pakai burung-burung tuh ya. Aduh. Oke. Looting tuh nomor 1 ya, cuy ya. Oke, kita update itu. Kalau kalian nyadar suaraku nih pasti beda ya, karena beda headset sih ya. Oke. Okay? Aduh, 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 gila musuh sekarang nih sakit-sakit ya musuh sekarang ya. Wah, gila cuy. Ngeri, ngeri. Wah, kena lagi dong. Dari mana nih? Udah sana tuh ada tuh. Rumah kayu sana ada. Oke, kita tunggu musuhnya. Berlama-lama kemudian. Oke, ada step. Gila. Auto headshot nih coy. Mantap nih ya. Jarak dekat segitu aja udah headshot ya. Apalagi jarak menengah ya. Buat senjata SMG ya. Nah, ini mantap sekali. Bisa kalian pakai aja. Kalian cobain aja coy. Oke, sensitivitasnya. Oke, kita cari lagi musuhnya di mana? Nih, ya, oke. Tapi tadi rame kali ya di sini ya, rame ya. Ini ada AK, mantap nih. Udah ready banget nih. Oh, ini nih. Gila, langsung auto ya shot lagi cuy ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, lanjut. Kita bagikan sensitivitas yang pertama yaitu lihat sekelilingnya ya. Dan inilah sensitivitasnya cuy. Oke, itu tadi sensitivitas lihat sekelilingnya itu sangat penting banget. Kalian wajib ngikutin sensitivitas lihat sekelilingnya itu, karena itu berpengaruh banget buat headshot kalian ya. Oke. Dan cara ngedragshotnya itu kalian tuh ngedragshot aja, kencang aja ngedragshotnya ya. Karena kalau ngedragshot pelan itu nggak bakal headshot cuy ya. Oke, kita udah ngekill 2 ya, mantap kali ya. Oke, kita buang-buang yang nggak penting aja, kita buangin. Biar tas ini full ya. Karena tasku tuh masih level berapa ya? Masih level 1 ya. Oke, kita kayaknya belanja tas apa glul sih ya? Kayaknya tas dah. Tas ya, tas dulu ya. Tas dulu baru glul. Kayaknya enggak dah. Kayaknya glul aja lah. Kita belanja glul aja cuy. Nah. Karena glul tuh sangat penting ya. Itu bagikan nyawa kalian cuy ya. Kalau glul itu bagikan nyawa kalian, nggak ada glul habis dah terhesot-hesot kita cuy. Oke, ini mana musuh nih ya? Baru diomong udah ada 2 musuh nih depan nih. Wih, gila, langsung auto headshot ya. Gila, mantap kali ini. Wah, kalian wajib ngikutin ini. Satu lagi mana musuh nih? Oke, mudah amat, langsung aja kita ke sensitivitas RDS nya ya. Oke, atau random sight, dan inilah sensitivitasnya cuy.
Oke, ini musiknya. Auto ya, sok ya. Oke, kita end aja nih. Dan ini BTW, ini aku solo phase 2 ya. Oke. Apa sih gunanya RDS itu ya? RDS itu yang buat aim kalian tuh lock ke kepala, nah itu ya. Ataupun saat kalian tuh tidak memakai scope sama sekali, itu namanya RDS ya. Oke. RDS itu berkaitan dengan crosshair. Crosshair itu yang ada di tengah ini loh. Oke. Nah, kalau kalian atur RDS itu rendah, itu pasti enak banget buat jarak jauh. Tapi kalau RDS kalian atur besar, itu enak kali buat jarak dekat. Jadi intinya seperti itu aja cuy. Contohnya kayak gini. Tuh, itu aimnya tuh ngelock ya ke kepala musuh ya. Oke. Jadi kalau saran RDS dari aku ya, dari aku ini, kalian tuh bisa atur dari 75, itu paling enak 75 sampai 85 itu mentoknya ya, itu buat RDS ya. Oke. Tapi kalau kalian misalnya jarak dekat, itu bisa RDS-nya kalian atur aja 90 sampai 95. Oke. Jadi atur sesuai HP kalian juga sih sebenarnya ya. Ya, kalian ikutin sensitivitas yang tadi aja coy, RDS-nya 80 ya. Karena ini mengikuti sensitivitas semuanya, dari tombol tembaknya, penempatan tombol tembaknya itu sudah sangat cocok sama sensitivitas RDS-nya itu. Oke, jadi kalian ikutin aja itu tadi ya, sensitivitas yang RDS-nya yang tadi itu 80. Oke. Oke, ada musuh nih. Wah, gila, ngasih kepala gitu ya. Itu jangan dicontoh musuh seperti itu cuy ya, ngasih kepala kayak gitu namanya. Dia tuh jalan tuh nggak itu, nggak ngambil samping. Wih, ada Groza X, mantep nih. Oke. Ini dampaknya besar banget ya di Groza X nih ya. Oke, lanjut lagi, aku bagiin sensitivitas ini dua kaligus ya. Dua kali scope dan empat kali scope ya. Dan inilah sensitivitasnya cuy. Oke, karena sensitivitas yang penting itu aku udah bahas, itu ada 4 tadi itu ya. Lihat sekelilingnya, RDS, 2 kali scope dan 4 kali scope itu sensitivitas yang sangat penting ya. Oke, dan ini sebenarnya kalian bisa bisa ikutin atau bisa kalian tinggalkan aja. Ini sensitivitas sniper scope dan lihat sekitar ya, bukan sekeliling ya. Ini lihat sekitar ya. Buat DPI-nya ini sekali lagi aku tanpa DPI ya. Jadi ini bawaan HP ya, HP kalian, jadi jangan diubah-ubah lagi DPI-nya. Oke cuy, segitu dulu tentang pembahasan sensitivitas Free Fire terbaru buat bulan Februari ya. Oke. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, kalian like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke. Gua Ziki Ming, cabut dulu. Bye bye.